Sobat BMKG, bibit siklon tropis 92W saat ini terpantau berada di sekitar Filipina yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari Laut Sulu hingga Filipina. Selain itu, pusat tekanan rendah juga terpantau berada di Laut Natuna yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari Aceh hingga Kepulauan Riau, serta menginduksi terbentuknya low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kemudian juga kecepatan angin serta ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah bibit siklon tropis, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah low level jet tersebut. Dari perakiraan berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, kemudian juga banjir dan tanah longsor dengan status siaga yang berlaku untuk tanggal 9 Desember 2022 berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan juga Kalimantan Barat. Kemudian untuk tanggal 10 Desember 2022, status siaga berpotensi terjadi di wilayah Aceh dan juga Sumatera Utara. Serta di tanggal 11 Desember 2022, berpotensi terjadi di wilayah Aceh dan juga Sumatera Utara. Selanjutnya, bagaimana perakiraan cuaca untuk 34 ibu kota provinsi di wilayah Indonesia? Bersama saya Cici Sucaningsih akan kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca yang akan berlaku untuk esok hari Sabtu 10 Desember 2022. Berikut informasi selengkapnya. Baik Sobat BMKG, kita mulai perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera. Esok hari hujan dengan intensitas ringan terpantau akan terjadi untuk wilayah Tanjung Pinang. Kemudian hujan dengan intensitas sedang untuk wilayah Medan. Serta perlu diwaspadai hujan yang disertai kilat maupun petir yang terpantau akan terjadi untuk wilayah Banda Aceh, Pekanbaru, dan juga Pangkal Pinang. Masih untuk wilayah Sumatera, esok hari hujan dengan intensitas sedang diperkirakan akan terjadi untuk wilayah Padang dan juga Palembang. Kemudian hujan dengan intensitas lebat untuk wilayah Bandar Lampung, serta perlu diwaspadai pula hujan yang disertai kilat maupun petir yang terpantau akan terjadi untuk wilayah Jambi dan juga Bengkulu. Bergeser untuk wilayah Jawa, esok hari cuaca cerah berawan diperkirakan akan terjadi untuk wilayah Surabaya, kemudian cuaca berawan untuk wilayah Yogyakarta. Esok hari cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Semarang, Yogyakarta, dan juga Serang. Kemudian waspadai hujan yang disertai kilat maupun petir yang terpantau akan terjadi untuk wilayah Bandung. Baik untuk sobat yang berada di wilayah Bali dan juga Nusa Tenggara, esok hari cuaca cerah berawan diperkirakan akan terjadi untuk wilayah Kupang. Kemudian hujan dengan intensitas ringan terpantau akan terjadi untuk wilayah Denpasar dan juga Mataram. Beralih untuk wilayah Kalimantan, esok hari cuaca berkabut diperkirakan akan terjadi untuk wilayah Samarinda. Kemudian cuaca berawan terpantau akan terjadi untuk wilayah Palangkaraya, hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Pontianak dan juga Banjarmasin. Serta waspadai adanya hujan yang disertai kilat maupun petir untuk wilayah Tanjung Selor. Bergeser untuk wilayah Sulawesi, esok hari cuaca berkabut diperkirakan akan terjadi untuk wilayah Kendari. Kemudian cuaca cerah berawan untuk wilayah Gorontalo, hujan dengan intensitas ringan yang terpantau akan terjadi untuk wilayah Manado, Makassar, dan juga Palu. Serta hujan dengan intensitas lebat yang terpantau akan terjadi untuk wilayah Mamuju. Untuk sobat yang berada di wilayah timur Indonesia, esok hari cuaca berawan terpantau akan terjadi untuk wilayah Ternate dan juga Jayapura. Kemudian hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Manokwari, serta untuk sobat yang berada di wilayah Ambon, esok hari perlu diwaspadai karena terpantau akan turun hujan yang disertai kilat maupun petir. Demikianlah informasi yang telah kami sampaikan, semoga dapat menunjang kelancaran aktivitas sobat esok hari. Demikian, salam sehat dan sampai jumpa.